Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi di Ala Daud. Kali ini saya mau unboxing solder plastik. Saya beli online, harganya ini Rp150.000. Sama ongkos kirimnya Rp8.000. Kita unboxing kayak apa? Saya beli ini karena mau nyoba-nyoba nambal bumper ya. Biasanya kan bumper yang paling duluan kena kalau kita jalan, kalau kita nabrak. Nah, saya coba untuk repair sendiri, nyetung-nyetung ngirit ke bengkel lah. Kita coba buka aja. Isinya ini, nah ini kawat elasnya nih. Nah, kita dapat yang L, yang S ya, model yang spiral. Kemudian model T, model U, kelihatan nggak ya? U model, modelnya spiral U. Terus ini spiral juga, ini spiral, ini model apa nih? Ambil aja deh. Ini model ini, model W, W apa M nih? Kelihatan. Model W, model spiral W, spiral U, satu lagi model gini. Agak clear lah. Dapat empat jenis ya. Kecil-kecil kali ya. Oke, saya juga nggak tahu nih fungsinya buat apa. Nanti bisa teman-teman bisa searching sendiri lah. Coba-coba aja. Saya mungkin pakai yang spiral. Ada apa berarti ini? Oke, itu alat lasnya. Terus dapat apa ini? Kosong. Nah, wah barangnya ternyata berat juga nih. Rapi semua, rapi ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Plastik sih ya bahannya, tapi berat sih, berat, lebih berat dari solder biasa ya. Nanti masangnya di sini, panasin, ada indikatornya, nyala, nggak ada lagi, pencet ulangnya mungkin. Terus ini apa ini? Repair bumper minimal plastik lah. Ini udah ada contohnya buat apa aja, yang spiral buat apa, yang dulu buat apa, cara nyambungnya juga sudah ada panduannya, tinggal dibaca aja. Bahasa Inggris sih bisa lah dikit-dikit mengartikan. Oke, kita coba aja ya. Kebetulan saya mau nyebar ke akrilik, bisa nggak nih akrilik nih? Kebetulan saya ada door trim yang saya buat pakai akrilik, tapi ada yang pecah sedikit, agak pecah sedikit ya. Mau coba saya tambal. Kita panasin dulu alatnya.
ya. Siapin dulu bahannya, bubuknya berapa. Kalau sudah panas dia akan memerah, langsung pasang aja. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Mungkin panas ya, nggak perlu juga. Tapi ini nggak tahu nih akrilik, untuk akrilik kuat apa enggak sih. Biasanya orang makainya kuat plastik ya, tapi kita coba aja lah. Oke, ini berarti tinggal dipotong saja. Nah, tinggal dirapiin, semoga kuat lah. Ini panas sih. Kesimpulan saya untuk dari dipasang sampai bisa digunakan mungkin sekitar 5-10 detik ya, sampai kawatnya memerah baru kita pasang ke yang mau kita las. Nah, kita mau kita solder. Partikelnya kuat sini kayaknya, dudukannya enak, cuma indikatornya memang tidak begitu terang, tapi cukuplah untuk tahu bahwa arusnya sudah ngalir. Dan itu pun bisa kelihatan dari kawatnya, kalau kawatnya sudah merah berarti ya arusnya masuk. Enak sih. Oke teman-teman, ya itu saja mungkin ya yang enggak ada. Ini powernya 50 watt 220 volt 220 sampai 24 volt. Oke, selama ini berfungsi dengan baik, enak makainya, mungkin kawan-kawan juga bisa lah ngelas sendiri. Barangkali punya bumper yang pecah-pecah, bisa pakai ini, nanti tinggal dijempol. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya review. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.